pertama, seperti biasa, budayakan untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer. Aku mau mencuci tangan dengan Lux Cream. Pastikan tangan kalian, tangan kita semua itu bersih sebelum melakukan aktivitas apapun. Dan jangan lupa untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Agar segala aktivitas mendapatkan keberkahan. Seperti yang pertama, aku mau pakai facial spray dari Mario Badescu. Aku pakai yang merah. Wanginya tuh enak banget, dikocok dulu ya. Terus jangan terlalu deket. Bismillah. Wanginya enak loh. Kayak rose gimana gitu. Last cream. Nih, last cream dia tuh lucu banget. Di sini lip balm, di sini lip gloss-nya. Ya, lumayan kalau buat mempersehat bibir. Nih aku sama sekali belum make up ya. Tadi mana ya panggil Kaca cantik? Kaca cantik. Kaca cantik. Tring 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 tring. Iya. Enak gitu rasanya yang Lux Cream. Oke. Okay. Ini rasanya enak, bisa diimut. Aku mau pakai pelembab dari L'Oreal. Ini tuh bagus banget karena hasilnya tuh akan matte. Aku pakai yang ini. Aku pakai jari aja nggak apa-apa ya. Tunggu agak miring. Oke. Okay. Next, pakai foundation dari Dior. Aku pakai ini yang 1N. Lumer, kocok dulu tadi, lupa. Kim, gak usah banyak-banyak ya, say. Itu gemeter ya. Nah nih, aku udah di sini, aku pakai 2 layer. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kan pakai kacamata di sini ya. Tergantung kalian menggunakan kacamata tuh di sebelah mana. Kalau aku pribadi pakai di sini karena kacamata aku bentuknya kayak gini nih. Taram tuh. Jadi otomatis kan pasti kan dia akan nempel di sebagian yang di sini gitu. Jadi sesuaiin sama kira-kirain aja gitu sama kacamata kalian bentuknya seperti apa. Tempel foundation yang agak tebal di daerah deket tulang pipi. Tulang pipi kan, tulang hidung, maaf. Lanjutnya. Jadi nggak turut ya tuh. Pakai concealer. Nah, ini yang utama. Aku pakai concealer dari NYX Cosmetics yang Won't Stop. Yang Can't Stop Won't Stop. Ini favorit aku banget. Dia warnanya itu yang True Beige. Nah, ini aku pakainya tuh di bawah mata, di kelopak mata gitu ya. Di bawah kelopak mata, sorry. Tuh. Terus kayak di sini juga pakaiin tuh. Agak tebel. Kenapa? Karena biar nanti dia akan nempel gitu ya. Sambil kita nunggu dia itu ngeresep gitu ya, aku mau ke alis. Kita main alis dulu. Sebentar, di mana ya? Alisnya aku mau pakai buat eyebrow, aku pakai Lux Cream. Tring 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 tring. Thank you.
sama ya ininya, amin ya Allah. Maklumnya sama-sama lagi belajar. Aku akan pakai eyeshadow yang dari Vocaloor. Aku pakai yang Everest Charging. Ini tuh lengkap banget ya, warnanya tuh ada banyak. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 2000 years later. Gold yang glowing. Bismillah. Kita pakaiin yang di sebelah belakangnya. Aku mau blend dulu muka aku dengan bedak yang tadi biar lebih rata. Kita blend dulu mukanya. Ini dengan bedak yang tadi yang sama. Aku ayu. Allah Akbar, kebanyakan nih. Bismillah. Jadi kayak ya udah dikasih tebal juga nggak apa-apa. Nanti kita pakai konturnya. Iya, tambahan lagi kontur. Aku pakai eyeliner dari The Body Shop yang 2-in-1 dengan stemnya. Tuh lihat, ada stem bintang dan ada eyelinernya. Cucok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk eyeliner kalau menggunakan kacamata, menurut aku untuk bagian atas warnanya hitam biar dia lebih kelihatan gitu ya. Kalau yang bagian yang bawah kalau bisa pakai warna yang putih biar lebih terang. Jadi fokusnya itu ke mata, jadi lebih nyala. Gimana gitu. Jadi bawahnya simple aja gitu ya. Next, langsung ke maskara. Aku mau pakai maskara, pakai yang Maybelline Last Sensational. Pakai yang ini. Pastikan kalian pakai maskara itu, kalau dari aku, menurut aku tuh jangan yang memanjang, tetapi yang membuat tebal. Kenapa? Karena kalau pepak memanjang, nanti akan merusak kacamata kita kalau kita pakai kacamata. Jadi kita harus pakai yang menebalkan. Pertama kayak makanya gitu dulu ya, ke bawah dulu biar bedak-bedaknya tuh hilang. Scan langsung deh. Taram, seperti ini hasilnya. Yeay! Mau pakai blushan dari NYX Cosmetics, pakai yang Red Riot. Seperti biasa aku suka pakai ini sih. Dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Karena dia warnanya tuh kayak udah langsung kayak ini banget. Terang gitu. Nah, terus lagi tambahin lagi sih. Kalau aku ya, biasanya aku mau tambahin pakai concealer di bagian itu, nanti di tap terakhir sambil nunggu apa, sambil ini dikit aja ya. Terus kalau udah langsung aja lanjut, aku mau pakai lipstick. Ini aku pakai lipstick dari mana nih? Maybelline Get Ready. Aku pakai merah. Tuh, warnanya gemes banget. Nah, yang di samping ini di tap-tap aja. Tuh, sampai dia benar-benar ini. Jadi deh. Kita panggil kacamata cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, seperti ini deh hasilnya. Oke, teman-teman, itulah dia tips and trick make up with glasses ala aku. Make up untuk memakai kacamata ala aku. Semoga video aku ini menghibur kalian dan video ini bermanfaat. Oke, okay, sekian video dari aku. Jangan lupa di subscribe dan like dan komen ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.